Ada yang bilang berhubungan intim dengan suami di pagi hari bisa lebih gampang hamil karena produksi sperma pria lebih banyak di pagi hari. Apa iya ya? Mitos atau fakta sih? Hai Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Grace di channel kesayangan kita Dr. 24. Ada yang bilang berhubungan intim dengan suami di pagi hari bisa lebih gampang hamil karena produksi sperma pria lebih banyak di pagi hari. Apa iya ya? Mitos atau fakta sih? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan bell notifikasinya dulu ya Sobat Sehat agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Benar nggak sih produksi sperma di pagi hari itu lebih banyak dan biar cepat hamil, mending berhubungan intim dengan pasangan di pagi hari saja. Secara teori, jumlah sperma pria memang lebih banyak di pagi hari karena pembentukan sperma atau spermatogenesis dinilai lebih maksimal di malam hari. Tapi meskipun jumlah sperma banyak, untuk bisa meningkatkan peluang hamil, pergerakan sperma juga perlu dipertimbangkan. Ada beberapa faktor lain yang juga bisa menjadi penentu terjadinya kehamilan. Tips biar cepat hamil yang perlu Sobat Sehat dan pasangan perhatikan adalah rutin melakukan hubungan intim di masa subur wanita, yaitu 12 hingga 16 hari sebelum masa menstruasi berikutnya dimulai. Mau pagi atau malam, bebas ya Sobat Sehat, tidak perlu terpatok waktu harus pagi hari. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan organ reproduksi Anda agar kesuburan bisa meningkat. Lalu, pola hidup yang sehat, konsumsi makanan-makanan bernutrisi, dan jangan lupa untuk mendapatkan bimbingan program hamil dengan dokter kandungan Anda. Demikian informasi kesehatan kali ini, simak tips kesehatan lainnya hanya di Dokter 24. Salam sehat!